Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di Bandung atas. Iya. Ya, Bojongkoneng. Bojongkoneng di arah yang kalau lurus mungkin bisa nembus ke Lembang. Ke Lembang. Cuma jalannya jelek kalau lewat sini. Oh ya, jalur alternatif. Iya. Nah ini teman-teman ya, ini sudah hampir selesai. Nah, hampir selesai, tinggal finishing dikit-dikit ya. Sama tadi kita diskusi dinding itu, karena ketebalan dinding atas sama yang bawah itu berbeda. Iya. Ya, jadi itu ngikutin dinding lama, jadi nanti tetap kita kasih ban-banan. Jadi antara dinding bawah sama atas nanti biar ada batasnya. Benar. Karena kalau diplester semua kan enggak bisa siku. Itu ya. Nah, teman-teman, ini kita upayakan paling enggak seminggu lagi. Nah, semingguan lagi, karena tim kita yang dari sini itu siapa tuh, Mang Indra. Nah, itu. Nah, itu nanti segera kita pindah ke Tasik. Ya. Nah, itu ya. Jadi ini diupayakan segera dan semuanya juga sudah rapi, tinggal ngecat semua ya, sama pemasangan ini yang melengkung ini, pilar yang melengkung. Nah, setelah itu setting filter. Iya. Nah, jadi sekarang kita, oh ini dulu, kolam yang di sana minta warnanya biru. Nah, itu nanti buat ikan siro. Iya kan? Nah, lalu yang ini untuk gosanke warna hitam gitu ya. Nah, ini kita sekarang apa ya? Ini juga udah rapi semua, kanopinya juga sudah yang waktu itu kita bawa tim dari Jawa ya. Nah, ini kita enggak ada yang dibahas, kita spill media filternya, kita spill. Ayo kita ke sini. Semuanya alusan. Halus. Nah, ini kayak kurang kerjaan itu. Lagi ngepel. Emang. Oh iya, berarti panelnya nanti dua itu ya. Di sana untuk kolam ya. Ini untuk lampu-lampu. Ini untuk panel lampu ya. Mang, ntar dulu ya, jangan gereda ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman ya, ini medianya ya. Untuk mekanis, nah ini kita kesini aja. Ini kemarin sudah kita siapkan untuk tatakan ya. 15 lembar ya. Nah, ini tatakan. Ini Neo Media. Ada 6 dus. Ini Cardness ada 10. 10. Hah? Oh, 10 ya. 10 sak. Kemarin kan kok. Terus aku Aquabio-nya 10 kardus. Ini Momogi 6. Ya. Ini 6 dus ini karena stoknya banyak yang kosong ya. Kalau hitungan saya masih kurang, cuma nanti gampang. Nah, ini nih, ini yang banyak banget ini. Ini Kuriamet. Kasur terbaru ini Kuriamet. Ada 28 lembar. Nah, ini ya. Jadi bedanya Kuriamet sama Jetmet itu kalau Jetmet itu kan hampir enggak ada ini. Ininya nih halus. Polos, ya. Kalau ini banyak ininya, kayak gritting, banyak geriginya. Nah, ini nanti untuk fungsinya bisa buat rumah biologis. Ya. Nah, ini nanti rumah biologis di kolam ini kita pakai Kuriamet, Aquabio, sama Neomedia. Nah, ini ya. Terus untuk
mekanis kita hanya pakai static bed nanti. Yeah. Ini ya. Nah, untuk pompanya, spek pompanya kita pakai Rinos 40.000, 25.000 sama 20.000. 20.000. Jadi sana kan ada dua kolam. Nah, itu satu kolamnya nanti 85.000 liter per jam. Iya. Pompanya satu kolamnya. Nah, untuk Momogi ini jet. Oh, ini jet. Ini. Nah, untuk Momogi ini nanti kita taruh di bagi shower. Ya? Bagi shower. Jadi ini rumah bakteri juga ya. Cuman SSA-nya nggak begitu tinggi. Cuman kalau untuk bagi shower ini cocok. Bagus banget. Iya, bagus. Itu ya. Nah, ini ya. Lampu UV juga. Jadi ini nanti diupayakan jangan sampai kerendam. Iya. Makanya nanti di bagi shower kita kasih tatakan. Jadi air yang mengalir nanti melalui lalu lintas ini aja. Nah, itu ya. Nah, tadi bagi showernya lebarnya 3 meter. Itu ya. Jadi ini semuanya premium. Lampu UV-nya kita pakai Philips. Ini kok ada 3, Om? Satu bawa dari rumah. Oh, satu bawa dari rumah. Satu kosong kayaknya. Yang habis ada. Ada, coba. Satunya belum. Oh, ya. Coba nanti diperiksa ya. Iya. Soalnya saya mintanya ini kan pakai 2. Ini kok dibawain 3 ya. Nanti kita tanya ya. Jadi semuanya kolam ini premium, full premium. Nah, untuk RDF ini kita menunggu statik ini. Iya. Jadi karena beliau ini juga ikannya selalu show quality, dan sudah kemarin itu yang juara di Bandung itu dibeli laku mahal banget, laku 1,5 juta yen. Oh, ya. 1,5 juta yen. Nah, anggap aja lah 150 juta ya. Nah, kemarin ada lagi kan beliau itu yang juara satu di Bogor. Champion. Nah, jadi beliau itu kalau beli ikan itu, nah ini kan mau turun ini ikan dari apa keeping kontes Jepang. Apalah beliau itu sebagian anggaran untuk dialihkan ke ikan dulu, karena ikannya kan juga banyak. Jadi sementara yang rencananya nanti pakai RDF, kita pakai statik dulu. Karena RDF kalau sekali beli 2 juga, kalau KC 60 nggak cukup, 150 ya? 50 juta nggak cukup. Paling nggak masih 180-an lah, sama all in lah hitungannya ya. Nah, itu ya. Ini itunya kantong buat ya. Ini Neomedianya ya. Ini nanti rencananya itu aquabionya juga minta dikantongin, karena suatu saat kalau bosen gantinya gampang. Iya. Kalau bosen kayak lah ajaran dari mana media filter bosen itu. Kayak harganya murah aja. Jadi kolam ini media filternya itu sementara 100 jutaan. Untuk dua kolam ini. Dua kolam ini ya. Jadi ya memang lah yang di kolam Surabaya 100 ton lebih itu kan habis 83 juta. Nah, kalau yang ini anggap satu kolamnya 50 juta untuk media filternya aja gitu ya. Jos. Ini 900.000 kali 10 9 juta kali 20 18. Ini 28 lembar, anggap kan hampir 27 juta. Iya. 25. Ini. Mungkin udah Om ya. Iya. Nanti perkiraan pertengahan Mei ya. Bulan pertengahan Mei, minggu depan lah, 10 hari lah saya mau mudik dulu teman-teman, capek. Jadi istirahat dulu 1 minggu, nanti balik lagi luar kota ya, sekalian setting di sini dan memulai pekerjaan di Tasik ya. Ini ya. Sudah selesai juga 1 minggu lagi, jadi nanti pas lah gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.